Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrunillah ma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Atas nikmatnya lah kita masih bisa menghirup udara, masih bisa melanjutkan kehidupan, masih bisa terus menjalankan ibadah puasa di bulan suci ini. Salawat serta salam marilah kita panjatkan ke junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman terang benderang. Para hadirin Asidikia TV dimanapun berada yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kisah, sebagian kisah daripada kisah kenabian Nabi Sulaiman. Yang kita ketahui bahwa Nabi Sulaiman adalah nabi yang terkenal dengan kegagahannya, kemudian dengan kepintarannya, karena bisa berbicara dengan berbagai binatang, dengan berbagai makhluk, bahkan dengan udara pun beliau bisa berbicara, dan dikenal dengan raja yang sangat gagah perkasa, yang adil, yang mana pernah diceritakan bahwa Nabi Sulaiman meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencoba memberikan rezeki makhluk-makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana jelas bahwa Nabi Sulaiman hanyalah seorang manusia, hanyalah seorang makhluk, yang sehingga banyak makhluk-makhluk yang tidak terkena daripada rezeki yang diberikan Nabi Sulaiman. Nah, kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali atau mendengarkan kisah kembali tentang tawakalnya seorang semut, karena kita telah ketahui bahwa dengan mendengarkan kisah-kisah orang soleh, salah satu sebab di antara meningkatnya keimanan adalah mendengarkan cerita-cerita orang soleh, terutama cerita-cerita nabi, kemudian wali-wali Allah dan lain sebagainya. Kadara itu di bulan puasa yang penuh dengan keberkahan ini, alangkah baiknya kita terus meningkatkan keimanan kita dengan mendengarkan kisah-kisah orang soleh, agar keimanan kita, keyakinan kita kepada agama yang hari ini kita pegang dengan teguh, dengan yakin bahwa Islam adalah agama yang sebenar-benarnya, agama yang paling benar, agama yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikisahkan dalam suatu riwayat Nabi Sulaiman ini mendengar suara gaduh dari seekor semut. Jadi ketika itu seekor semut itu sedang berjalan di tengah bebatuan kering, di tengah-tengah padang pasir yang tandus. Kemudian Nabi Sulaiman penasaran dan kemudian menanyakan kepada si semut, karena tadi bahwa Nabi Sulaiman ini bisa berbicara dengan berbagai bahasa, bahkan dengan makhluk-makhluk, bahkan dengan binatang-binatang pun Nabi Sulaiman bisa berbicara, bisa mengerti, bisa bercakap-cakap. Nah, ditanyalah oleh Nabi Sulaiman, "Wahai semut, apakah engkau yakin ada makanan yang cukup untuk kamu di bebatuan kering ini, di tengah-tengah padang pasir yang tandus?" Kalau misalkan dalam logika, hanya mengandalkan logika, ya tidak mungkin yang namanya makanan itu ditemukan di tengah-tengah padang yang tandus, bahkan di atas bebatuan kering. Tapi balik lagi bahwa karena semut ini meyakini, karena semut ini adalah makhluk dari Allah Subhanahu wa taala, maka semut ini tidak ragu, sangat yakin bahwa pasti Allah akan memberikan rezekinya kepada makhluknya yang sangat beriman kepadanya. Kemudian semut menjawab, "Rezeki itu datang dari tangan Allah. Aku percaya dan yakin di atas bebatuan kering ini, di tengah padang pasir yang tandus ini, ada rezeki untukku."
Nah, tadi bahwa si semut ini yakin ketika semut ini tetap berikhtiar, tetap mencari penghidupannya di tengah-tengah padang pasir yang tandus ini, ia meyakini bahwa Allah akan memberikan rezekinya selagi ia terus bertawakal kemudian berikhtiar. Apalagi manusia gitu. Nah, kemudian Nabi Sulaiman bertanya, "Wahai semut, apa yang sering engkau makan? Berapa banyakkah yang engkau makan? Dan berapa banyak yang engkau makan dalam sebulan?" Jadi karena sangat rasa penasaran yang sangat luar biasa, karena tidak mungkin, karena Nabi Sulaiman ini berpikir di tengah-tengah tandus ini ya sangat kemungkinan kecil untuk mendapatkan makanan yang cukup, makanan yang layak. Nah, kemudian semut ini menjawab, "Aku hanya makan sekedar biji, sebiji gandum dalam sebulan." Nah, ketika mendengar jawaban daripada semut bahwa sebulannya ini, si semut ini tercukupi dengan sebiji gandum, akhirnya dengan, karena Nabi Sulaiman ini adalah raja yang terkenal dengan kaya rayanya, kemudian dengan kepintarannya, kemudian dengan sifat adilnya ini, akhirnya Nabi Sulaiman berkata, kalau kamu hanya makan sebiji gandum dalam sebulan, maka akan aku berikan setiap bulannya." Akhirnya si semut ini dimasukkan ke dalam toples dan ditaruhlah sebiji gandum oleh Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman pergi meninggalkan itu. Nah, ketika si semut ini sudah di dalam toples ini, jadi selama dalam satu bulan penuh itu si semut ini hanya memakan separuhnya saja, tidak semuanya. Akhirnya ketika Nabi Sulaiman datang untuk niatnya untuk ngasih sebiji gandum lagi karena satu bulan itu sudah jatuh tempo, akhirnya terkaget-kagetlah Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman ini berkata kepada semut, "Kamu rupanya berbohong padaku. Katanya kamu itu satu biji gandum itu kamu cukup, sedangkan ini kamu hanya memakan setengahnya saja." Seekor semut itu menjawab, "Aku tidak berbohong. Sungguh aku tidak berbohong, wahai Nabi Allah. Kalau aku ada di atas bebatuan, di tengah hamparan padang yang sangat tandus ini, aku akan mencari makanan sebanyak sebiji gandum dalam sebulan. Karena makanan itu aku cari sendiri dan rezeki itu datangnya dari Allah. Sedangkan beda dengan apa yang engkau lakukan, apa yang baginda lakukan. Engkau memasukkan aku ke dalam toples yang tertutup sehingga rezekiku ini tergantung oleh engkau, wahai raja, wahai Nabi Allah. Sehingga aku khawatir di mana-mana engkau ini lupa untuk memberiku makan, sehingga aku memakannya hanya setengah. Sebagaimana kita mempunyai peliharaan, kadang-kadang kita lupa memberikan makanan. Misalkan apalagi nanti di momentum kita mudik, misalkan ada orang yang memiliki peliharaan, itu pasti kan ditinggal. Nah, itu kan pasti ditinggal dengan beberapa makanan yang cukup untuk ditinggal. Kadang ada yang lupa. Nah, takutnya karena walaupun Nabi Sulaiman adalah makhluk yang sangat mulia, kemudian juga Nabi Allah, tidak memungkinkan karena Nabi Sulaiman hanyalah seorang makhluk, bukan seorang khalik yang memang jauh daripada kata berkuasa. Sehingga kan kita tahu bahwa manusia ini tempatnya salah dan lupa, anis al insanu makanul khoto wan nisyan. Nah, hingga dari kisah riwayat di atas dapat disimpulkan bahwa tawakal bukan berarti meninggalkan ikhtiar. Sehingga ketika kita bertawakal, ketika kita berserah diri kepada Allah segala urusan, apalagi tentang rezeki kita, bukan hanya kita duduk manis termenung dan berpangku tangan menunggu
datangnya menunggu turunnya rezeki Allah. Akan tetapi kita harus menjemput rezeki itu dengan salah satunya ya tadi, bertawakal, berikhtiar, harus ada kasabnya. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha baligu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia memberikannya rezeki dari arah yang tak terduga, yang tak disangka-sangka, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kepenuhannya. Innallaha baligu amri, sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, sungguh Allah telah menjadikan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Bahkan dikisahkan juga ketika Nabi Sulaiman ini duduk di tepi sungai, di tepi sebuah danau, ada semut yang berjalan melewati, menyusuri tepi-tepi sungai. Nah, ketika sampai di ujung tepi sungai ini, ada kodok yang membuka mulutnya. Kemudian si semut ini masuk, dan si semut ini membawa sebiji gandum. Nah, ketika itu si semut ini masuk ke dalam mulut kodok, tak lama kemudian si kodok ini menyelam, akhirnya balik lagi ke daratan dan mengembalikan si semut itu ke tempat semula. Akhirnya ditanyakanlah kepada si semut oleh Nabi Sulaiman, wahai semut, apa yang engkau lakukan? Apa yang engkau lakukan setelah tadi aku melihat engkau telah memasuki mulut kodok? Akhirnya semut menjawab, wahai Nabi Allah, aku diperintahkan oleh Allah untuk memberikan rezeki kepada cacing buta di bawah dasar danau. Jadi di bawah dasar danau itu ada sebuah batu yang berongga yang ditinggali cacing buta. Akhirnya Allah memerintahkan si semut ini untuk selalu memberikan rezekinya kepada si cacing tersebut. Nah, ketika Allah menghendaki aku untuk memberinya rezeki untuk itu, maka aku mengantarkannya melalui kodok tadi, melalui bantuan daripada kodok yang sesungguhnya rezeki yang aku bawakan itu asalnya dari Allah. Jadi aku hanyalah perantara atau syariatnya. Aku hanyalah perantara untuk menyampaikan rezeki makhluk Allah kepada si cacing tersebut. Nah, ketika itu ditanyalah oleh Nabi Sulaiman, apakah engkau mendengar tasbih si cacing tersebut? Ya, wahai Nabi Allah, aku mendengarnya. Cacing itu bertasbih dengan ya man la yansani fi zawfi hadhihi birizqika, wahai zat yang tidak pernah melupakan aku di dalam danau yang dalam ini dengan rezekimu. La tansa ibadakal mu'minina birahmatik, yang tidak pernah melupakan aku di dalam danau yang dalam ini dengan rezekimu. Janganlah la tansa ibadakal mu'minin, janganlah engkau melupakan hamba-hambamu mu'minina birahmatik, dengan rahmatmu. Maka apa kesimpulan daripada kisah ini, kita harus yakin bahwa rezeki yang diberikan Allah ini kepada makhluk-makhluknya, apalagi kita sebagai umat Nabi Muhammad ini, pasti dikasih rezeki min haitsu la yahtasib. Maka kita harus tetap terus bertawakal sebagaimana tawakalnya seekor semut di tengah padang pasir yang tandus di atas bebatuan kering, masih diberikan rezeki, masih diberi kecukupan rezeki. Apalagi kita seorang manusia plus umat daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita ini sudah dipastikan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi untuk para penonton Asidikia TV, marilah kita yakini, marilah kita tingkatkan keyakinan kita bahwa rezeki, semua rezeki ini sudah diatur semenjak kita lahir. Bahkan ketika kata
kalau kata di dalam kitab karangan kitabnya Mama Sempur Purwakarta itu dikatakan ketika seorang lahir itu sudah diiringi dengan 3 malaikat. Jadi satu malaikat pemberi rezeki, pemberi makan, satu lagi malaikat pemberi minum, satu lagi malaikat pemberi napas, pemberi udara. Maka ketika di mana-mana seseorang itu mendekati sakaratul maut, sehingga 3 malaikat ini mendatangi seorang yang sedang sakaratul maut dan berbicaralah 3 malaikat ini, wahai juragan, bahasanya begitu, wahai juragan, aku sudah mencari makanan dari masyrik ke maghrib tapi tidak ada tidak ada makanan yang tersedia untukmu, maka inilah sudah waktunya engkau menghadap kepada Tuhan yang Maha Esa, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun malaikat yang memberikan minum kepada si seorang yang sedang sakaratul maut, bahwa dia mengatakan juragan saya sudah mencari minum untukmu dari masyrik ke maghrib, ini tidak ada air sedikit pun untuk, maka sudah waktunya engkau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga malaikat yang memberikan napas, sehingga ketika di mana-mana seorang manusia dalam keadaan sakaratul maut ini tidak bisa dimasuki makan, tidak bisa dimasuki minum, tidak bisa diberikan napas, sehingga walaupun bertabung-tabung gas oksigen itu dimasukkan ke dalam hidung seorang yang sedang sakaratul maut itu tidak akan masuk, karena jatahnya makan, minum dan bernapas itu ya cuma segitu. Sehingga kita sebagai umatnya Nabi Muhammad yang percaya bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, kita harus mempercayai ketika kita hidup di dunia ini kita sudah dijamin akan rezekinya Allah, akan rahmatnya Allah. Bahkan kalau kita selami lagi kata bismillah, bahwa bismillah ini adalah pembukaan kita melakukan segala aktivitas, bahwa dianjurkan untuk membacakan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita selami lebih dalam maknanya ini sangat luar biasa, bahwa bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, sifatnya Allah Ar-Rahmani yang memberikan kasih sayang di dunia dan di akhirat, tegasnya itu dalam artian walaupun non muslim itu masih mendapatkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga walaupun orang-orang non muslim masih hidup dengan seperti biasanya, masih diberikan rezeki, bahkan sehatnya dan lain-lain sebagainya sudah dijamin Ar-Rahimi, dan sifatnya Allah yang memberikan kasih sayang di akhirat aja. Jadi ini khusus untuk orang-orang Islam, yang mana orang-orang non-muslim ini tidak mendapatkan Ar-Rahim, sifat kasih sayang Allah di akhirat nanti. Sehingga tadi bahwa Allah adalah Tuhan yang sangat adil, karena Allah adil adalah sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mungkin cukup sekian kisah daripada Nabi Sulaiman. Semoga kita menjadi muslim, menjadi seorang muslim yang selalu bertawakal kepada Allah dimanapun kita berada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.